hiperparabola saya mati total, ini kemungkinan power supply ini tidak berfungsi lagi atau putus. Ini penyebabnya bisa karena cuaca yang buruk, adanya petir. Saya beli alat ini cukup murah ya, di toko elektronik hanya Rp25.000. Jadi kalau kita bisa memasangnya tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, yaitu ongkos pasang. Kalau kita ada keyakinan untuk bisa memasang, saya pikir tidak apa-apa. Mari kita saksikan ya, bagaimana cara saya memasang alat ini bisa hidup ya dan normal kembali. Mari kita sama-sama saksikan. Jelas memahami komponen ini ya, tidak harus ahli namun paham gitu ya. Nah, kita lihat, periksa dulu power supply atau regulatornya, output dari power supply tersebut berapa ya, kita cocokkan 20, 15 dan 5, maka kita harus beli alat tersebut. Tipe yang sama juga 5 volt, 15 volt dan 21 ya, 21 atau 20. Thank you.
Thank you.